الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. جبا جنا مين الدار يوما ساكنيه ويخلو كل عصر عن بنيه رضيد المرء أم لم يرتضيه فعقب كل شيء نحن فيه من الجمع الكثيف إلى الشتاتي. Suatu hari setiap rumah Setiap rumah yang ditinggali manusia Suatu hari setiap rumah akan mengabarkan kematian penghuninya Dan setiap zaman akan sepi dari penghuninya Ini yang hidup ini semuanya ini zaman ini Sebentar lagi akan diganti dengan generasi berikutnya Akan sepi, habis penghuninya Baik, manusia itu rela dengan kematian itu itu rela pasti akan terjadi. Kesudahan segala sesuatu yang kita berada di dalamnya berupa perkumpulan, kita kumpul sama keluarga, sama family sama teman, sama lingkungan. Kesudahan sesuatu yang manusia ber berkumpul di dalamnya adalah akan menjadi terberai. Cara-cara Suami istri akan berpisah dengan kematian. Orang tua dan anak akan berpisah dengan kematian. Teman akrab akan berpisah dengan kemati kematian. satu suatu saat pasti akan terjadi. Hah? Habar kematian kita pasti akan terjadi nanti. Innalillah wa rajiun telah meninggal dunia. Mungkin sakit, mungkin mendadak, mungkin itu pasti akan terjadi. Hah? Pasti akan terjadi itu. لا اله الا الله نعد المال في الدنيا بغنم ونجمعه بعدوان وظلم وناتي الحشر في الاخرى بغنم وما حزناه من حل وحرم يوزع في البنين في البنين وفي البنات di dunia kita menilai harta adalah sebagai hal yang berharga keuntungan yang luar biasa ya nominalnya demikian sekian ons emas ya tanah sekian luas kita menghitung di dunia ini merupakan satu keberuntungan Kemudian, kita berusaha mengumpulkan itu dengan cara, walaupun melanggar, walaupun dengan cara keboleman. Yang penting, gimana caranya kita menjadi yang terkaya, yang paling banyak harta. Tahukah nanti, lalu kelak di akhirat, kita akan berkumpul, ada di padang masyar, dengan membawa kerugian. Ternyata, yang membuat payah nanti ada di masyar: hisap, timbangan tanggung jawab justru yang kita anggap keuntungan dari itu akan menjadi satu kerugian yang besar. Dan semua yang kita peroleh, baik dari yang halal maupun yang haram, tahukah Anda, semuanya akan dibagi kepada anak-anak kita, laki atau perempuan. Mereka berbahagia dengan warisan yang kita berikan, tapi kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah itu kepada itu semuanya. kebodohan model apa kita ini semuanya hidup di atas dunia lupa tentang akhirat kita ya manusia menghitung itu adalah harta dia ya guru ada mali mali manusia mengatakan aku punya harta aku punya harta tanah hak duit barang macam-macam wahal min malik illa ma akalta faafnet yang dikatakan harta benar milikmu yaitu yang kamu makan sampai habis sampai jadi kotoran yang kamu pakai sampai rusak kalau masih bagus bisa jadi pakaian orang lain bukan pakaian kamu itu nanti kalau kamu mati. atau yang kamu sedekahkan dan itu yang kekal sampai ada di akhirat itu milik kamu yang lainnya belum milik kamu makanan yang ada di lemari es belum tentu milik kamu itu pakaian kamu yang ada di lemari belum tentu milik kamu ntar lagi akan jadi milik orang lain mau, mau gak mau karena itu dikatakan manusia di atas dunia ini bukan punya hak milik hak pakai pada hakikatnya itu adalah bukan hak milik dia buktinya nanti kalau sudah mati berubah sertifikat namanya lain sudah BPKB namanya lain semuanya akan nama lain kalau dulu dikatakan rumahnya Taufik kalau sudah mati rumahnya orang lain nanti habis Taufiknya ada di kubur Nasrullah Mudah mudah-mudahan panjang umur semuanya sehat walafiat ini semuanya untuk penyadar kepada kita ya ikhwani. la ilaha illallah Wama wa ma huznahu min nagdin wa garsin وأملاك لأراضٍ ونفس نخلفه لإخوان وعرس وفي من لم نأهلهم بفلس وقيمة حبة بعدل ممات لا إلّا الله. Apa yang kita peroleh? Kita kerja ya siang malam. Apa kita peroleh? Berupa emas, perak. Atau hasil tanaman, atau kepemilikan tanah, jiwa, kalau punya budak-budak, misalnya yang kita miliki, yang kita peroleh itu ternyata akan kita tinggalkan kepada saudara dan pasangan kita. Nah, Kan dimiliki ahli waris, apalagi nggak punya anak, akan dimiliki oleh asobah. Oleh istri kita ha? Oleh suami Kemudian Diwariskan pula kepada Orang-orang yang dahulu mungkin kita tidak cocok Tidak sudi untuk memberinya Walaupun Dengan satu keping logam Atau satu biji daripada <kuh> Daripada beras Orang yang pegel Orang yang kita keseli dia Orang yang kita benci akan mendapatkan itu semuanya. Kalau sudah kita mati, mau apa? Memang dia ahli warisnya misalnya. Pikir, apalagi nggak punya anak, nggak punya apa. Pikir untuk akhirat kamu. Saya mau tanya, apakah kamu akan ridho kalau misalnya hartanya kamu akan dimiliki orang lain? Kenapa? Istri kamu setelah kamu mati dikawin orang lain. Mungkin kamu ke, di masa hidupnya nggak mungkin akan kamu berikan itu. Orang, anak mau kerja, istri anak sudah dikawin, kemudian harta anak, anak biayai, itu mau tidak mau akan berpindah. Mau nggak mau akan berpindah. La ilaha illallah. Watan sanal

Hah? Sangat jauh di tanah yang gersang kadang-kadang Apalagi kalau matinya di luar pulau atau di luar negeri Hah? Manusia nggak akan masih nggak ken, kenal nggak tahu persis di mana dia akan mati. Allah yang sudah akan mentakdirkan ada di bumi mana dia akan dikuburkan. Kalau sudah mati ditaruh di kuburan kadang-kadang jauh di tanah gersang lagi Kemudian kalau sudah di dalam kubur, kita tidak mampu lagi untuk memanggil dengan suara pelan, apalagi menjerit, dengan menjerit pun nggak ada lagi yang mendengar. Tolong aku, ingat aku, sedekahkan nggak akan bisa, klas. Dan orang-orang kita cintai mulai melupakan sedikit demi sedikit. Padahal dulu pernah berkumpul dengan kita, kemudian kita setelah itu akan menjadi tulang belulang tengkorak yang mengerikan. Hah? ya anak kita mungkin nangis, -is. tapi setelah itu kelas dia akan tertawa lagi. Kita jadi tulang belulang ada di situ. Ah, mereka akan berdatangan, nih, keluarga, teman, murid, pendukung, datang, nangis, mereka kemudian dipikul, kemudian dimasukkan kuburan, dikubur, diuruk, setelah itu tinggal, dan kamu akan menjadi bangkai kamu akan menjadi tulang belulang. Baru di situ Anda akan sadar bahwa ternyata tidak ada yang perlu kita ingat kecuali amal soleh. Kenapa? Karena semuanya akan meninggalkan kita, saudara. Wajhuna turab bilahdin. Mereka, keluarga kita, murid-murid kita, pecinta-pecinta kita, menaburkan tanah untuk mengubur kita dengan tangan-tangannya. Membuktikan cinta, tapi menanam kita, saudara. Mereka bersama-sama juga dengan tanpa hitung jumlahnya, apalagi seorang tokoh, apalagi seorang ustadz, apalagi banyak pengikutnya, bersama-sama menguruk tanah kepada kita. Ha, ketika mengubur kita di liang lahat, seakan-akan tidak pernah memper, memperlakukan. Seakan-akan kita tidak pernah hidup bersama mereka, berkumpul bersama mereka dengan rasa cinta. Seakan-akan tidak ada di antara mereka sahabat yang setia. Halas. Setelah itu di, di, ditinggal, jadi kenangan, jadi kenangan. Setelah itu, kalah. Karena itu, jangan kita berpikir. Kecuali apa yang akan bersama kita dan manfaat bagi kita setelah mati. Anak ulangi, jangan kita berpikir hidup di atas dunia, kecuali yang manfaat dan bersama kita setelah kita Ma, mati. Anda punya umur, pikirkan baik-baik, gimana umur ini bisa manfaat kalau setelah mati. Anda akan bisa merasakan kenikmatan dengan umur kamu tadi. Anda mau berbicara juga begitu. Kira-kira manfaat enggak kalau Anda mati? Anda punya harta juga begitu. Jadikan yang sekiranya kalau kamu mati ada manfaatnya. Kalau tidak Anda akan menyesal. Tahukah orang kalau sudah dikubur apa harapannya? Pengin hidup lagi, rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku hidup lagi dari sunyi. Kenapa nyesel dia supaya aku beramal soleh daripada apa yang aku tinggalkan? Dan manfaat lagi kelas. seandainya yang ia miliki jadi amal soleh, manfaat di kuburnya. Ya Allah, aku sekarang sadar, aku hidupkan lagi, aku akan jadi amalkan soleh kalau enggak ada. Inna kalimatun wa Itu pasti memang kalimat yang akan diucapkan oleh orang yang nyesalnya setelah mati Yang sadarnya setelah mati Pasti akan minta hidup lagi untuk menjadikan semua yang ia miliki untuk jadi amal soleh Pasti itu Inna kalimatun huwa Itu memang kalimat yang pasti diucapkan orang yang sadar dan menyesal setelah matinya Tapi sudah ketetapan Allah Wa wara'ihim barzakhun ila wa Setelah kematian nggak ada lagi kehidupan kecuali dia di alam barzakh sampai hari kebangkitan nanti dari kiamat antara surga dan neraka. Maafi hidup lagi di atas dunia. Ah karena itu sadari itu semuanya. Ah jangan kita menjadi orang tertipu. Mudah-mudahan Allah membuka segala yang menutup hati kita. Nasihat-nasihat ini adalah untuk mengingatkan kita, menyiapkan karena sebentar lagi juga mau tidak mau kita akan mengalami apa yang telah dialami oleh ahlul gubur, kematian, dan akan kita akan ditinggal, dan semuanya akan melupakan kita kecuali amal soleh kita. Naam, kalau kamu menjadi orang yang baik, maka anak-anak kamu akan mengingat, Allah Rahamul al walid pernah mengajak aku begini, pernah membantu ini, pernah membangun itu, pernah mengadakan ini, pernah menyumbangkan ini, pernah menyelamatkan ini, pernah melakukan ini, itu yang harus kamu lakukan. Jangan nanti, ah ternyata kamu bukan menjadi cerita yang baik. Masya Allah, Walidi kalau ngerokok luar biasa. Ah, Walidi kalau dia tadi itu uh, ada di warung lupa berjam-jam, ma. Walidi kalau sudah dia dengarkan nyanyi asyiknya setengah mati, maka itu semuanya akan menjadi celaka bagi kamu. Ah, ha? kamu telah mewariskan kegagalan kepada anak-anak kamu. Karena itu jadilah kamu orang tua yang bisa menjadi contoh untuk anak-anak kamu meneruskan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Subhanallah Allah Subhanahu Taala menjadikan kita anak-anak yang saleh daripada orang-orang yang saleh. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.